Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat setia Mas Bro. Ketemu lagi nih di channel kebanggaan kita semua, channel Mas Bro 82. Nah, kali ini lagi nonton yang mancing musep. Yuk kita deketin siapa aja yang mancing. Nah, ini siapa? Gelap-gelapan. Selamat malam Mas Bro. Bapak RT. Ketemu lagi di channel Mas Bro. Pak RT. Udah dapat berapa Pak RT? Kurang lebih ada 5. Wah, ini gede-gede lelenya. Luar biasa. Pak RT ternyata hobi mancing dan dapatnya lumayan ini buat sahur Pak RT. Buat sahur bersama. Buat sahur bersama bersama siapa nih? Bersama Botram, bersama bersama kawan-kawan. Bersama kawan-kawan. Nah, ini ada satu lagi, satu lagi. Curi jarian. Ini Gugun, tapi siapa nama aslinya Kang? Sido. Sido muncul. Sidokar. Dapat berapa dia? Satu ekor. Ah, cuma satu ekor. Kalah sama Pak RT. Aduh, kacau ini. Acara malam ini RT ulang tahun. Acara malam ini diborong semua sama Pak RT, sobat. Luar biasa Pak RT ini, ternyata ahli juga dalam memancing. Dia segala hal bisa. Pak RT, mancing nanti sahurnya kita dibagi ya. Oh, silakan. Saya minta lalanya ya. Monggo. Dan enaknya dibakar apa digoreng ini? Dipepecak. Wah, ini kalau dipepecak enak juga ini. Lumayan banyak. Nah, kita ke sebelah sana. Ada siapa lagi tuh di sana? Kita tuh ke tempat. Kupu-kupu. Nah, ini dia. Ini siapa? Ah, ini namanya Kang Entis. Ya. Kang Entis, kenging seberang Kang Entis. Jongkor. Waduh, Kang Entis dapat berapa? Dapat 10. Nah, hilang 1 jadi 0. Kurang beruntung rupanya Pak RT sekarang bagi luar biasa. Hobinya lagi mantep-mantep. Nah, ditambah ini kopi lumayan. Sobat, ada kopi. Dulu. Orangnya mah lagi fokus mancing. Kita seruput. Atur nuhun Kang Entis kopina. Baik, itu menang lele ge. Kopina mah kuabi. Aduh. Wayang anjing. Nah, ini. Oh, ini apaan ini? Jangkrik. Wah, jangkrik, Bos, jangkrik. Umpanya pakai jangkrik. Kirain umpanya pakai duit 50.000. Biar dapat. Salah. Kalau umpanya pakai duit 50.000 pasti larinya dapat. Kasihin aja ke bandarnya. Dapat 2 kilo. Nah, ini lele. Umpanya pakai jangkrik. Jangkrik apa namanya nih, Kang Tis? Jaritong. Jangkrik. Nenempek. Sungu. Ini namanya jangkrik sungu kalau di daerah sini. Sungu hijau. Kita balik lagi sama Pak RT. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Pak RT. Teh, nyobain dong, Teh. Boleh, silakan. Oke, sobat. Saya mau nyobain nih. Realnya Pak RT. Kita sambil bakar singkong. Ngobrol sama Pak RT. Saya nyobain nih mancing. Ini mana pelampungnya, Teh? Nih, di pinggir. Ini. Oke, sobat Mas Bro, kita ngopi dulu gantian sama Mas Bro. Ngobrol dulu sama Pak RT. Aduh, nikmat sekali. Nikmat sekali seruput gandos. Demi kebersamaan bersama channel Mas Bro. Ah, jangan lupa subrek. Jangan lupa subrek sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Amin. Haturuhun. Mana ini Pak RT? Belum ada yang gigit. Ini pas kebetulan ini balongnya ini namanya indah sekali. Balong segitiga. PSG. Pemancingan segitiga. Ini sayang sekali sobat. Pas kebetulan ada mati lampu. Jadi
penerangan agak kurang. Gak apa-apa sih, penting enjoy ya Pak RT. Malah enjoy sekali. Aduh, ini belum strike nih sobat nih. Doain nih buat Pak RT. Acara mancing mania. Pak RT sobat itu di salam-salam. Buat sobat-sobat yang di mana aja di salam-salamin Pak RT. Buat sobat-sobat salam buat ini ya. Saudara-saudara yang bergabung bersama channel Mas Bro. Untuk menyapa buat channel-channel yang lainnya, semoga lancar, sukses selalu. Strek. Aduh, Kak Entis. Masukkan tipnya saya, woi. Kak Entis strek. Wah, gede juga. Mantap. Ini tidak ada kalungan. Wah, mantap, ada kalungnya lagi tuh mereknya. Samperin. Bapak. Oh, kasta 11. Bisa. Tetapnya. Oh, strike. Waduh, ini sobat Mas Bro, ternyata mungkin belum hokin ya, belum ada yang brakot, urung anas sing brakot. Ada siapa? Ngegel. Ngegel. Tapi Pak RT masih tetap rekor, masih banyak lelenya. Kang Entis baru dapat 1, Pak RT udah dapat 5 tuh sendirian. Buat persiapan labuh sahur. Labuh sahur, sobat ya. Sambil nunggu sahur mancing. Jangan mancing keributan, sobat ya. Mancing ikan. Ya, sambil apanya, nah, sambil enjoy terus kita pulang makan enak. Pas perut lapar habis gadang. Ini datang sobat satu lagi. Siapa itu? Wah, Pak RT juga ini, Pak RT. Waduh. Ini yang punya kawasan. Kenalan dulu. Ini RT juga. RT 03 RW 7 RT Darko. Rupanya RT sekarang paling senang begadang, tapi sayang dia enggak bawa reel, enggak bawa jorannya dia. Aduh, kacau. Strike lagi Kang Entis. Mantap. Rupanya Kang Entis tidak mau kalah. Wih, datang Pak RT, Pak Entis langsung strike lagi. Aduh. Habis sama Kang Entis. Habiskan. Rupanya di season kedua ini Kang Entis makin sewot. Waduh, jangan-jangan itu jagalnya dikasih jampe. Rupa. Aduh, gimana Pak RT? Ayo teh. Buktikan teh. Jangan kalah nyali. Semangat Pak RT Karso. Iya, semangat Pak RT Karso. Ini RT Darko udah datang langsung memberikan support. Wah, cantik lampunya lah. Terang sekali, kayak di Monas. Kelihatan, tuh sobat lihat tuh lamu starlet, kelihatan seperti kayak kunang-kunang di air. Ayo teh, ayo teh, iya, wih, akhirnya, oke sobat itu Pak RT strike, Pak RT strike, akhirnya nyekel hulu, uang strike gede teh, menang, wih, pelan, oh.
Strike. Wih. Ini dia sobat Pak RT strike nih. Mancing. Mantap. Ya ini lelenya Pak RT di sesi kedua. Oh iya iya, hampir copot teh. Ambil dulu teh, ambil. Oh. Pak RT tanpa lap megangnya juga luar biasa. Mantap. Ai. Ternyata dimakan juga. Malam ini Pak RT rezekinya lagi nomplok. Dapat 6 ekor. Luar biasa. Nah, buat sobat Mas Bro yang doyan yang hobi mancing, bisa nanti sama Pak RT di sini mancing bareng Pak RT. Oke, sobat Mas Bro, sampai di sini dulu perjumpaan kita di malam hari ini menjelang sahur bareng Bapak RT dan Bapak RT Darko juga ada di sini. Ya, ini RT Darko. Kita sambil reunian sambil dengan warga di sini. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi manfaat. Salam sehat selalu dari Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu joram. Pandu sifu.